بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمر الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيئنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد wa Kita masih mengkaji tentang jual beli syarat. Kita masih bahas tentang syarat barang yang dijual. Ya kemarin syaratnya adalah mesti dilihat suci dan mesti dilihat lihatnya siapa watakfiru ihatu ba'dil mabi'i indala ala baqi dan cukup oleh melihat sebagian barang yang dijual itu jika menunjuki yang atas kekalnya ya jadi enggak mesti semua sebagian Ya. Yeah. Cukup. Dilihatnya mana dilihat sesuatu ini barang ini yang akan dijual, yang akan dibeli oleh seorang pembeli. Ya, oleh seorang pembeli. Ini barang menunjukkan ketika dilihat kepada nya utupnya kekelnya sampai dia mengadakan transaksi Ya sampai dia mengadakan transaksi Jadi kalau dia lihat barangnya enggak sampai kekel dia mengadakan transaksi enggak Dia lihat kue unti Ya ngelihatnya sekarang belinya nanti seminggu lagi Ya. Yeah. Kira-kira tu kue unti udah busuk lah. <laughs> Dah busuk ya. Lihat motor, kelihatan eh, motor, motor kan sampai lama itu ya. Cukup dilihat. Oh, <laughs> motor. Atau di sini diberi, diberikan contoh kazohiri subrotin nawi burin wa alal mai. Dan seperti yang tampak Daripada tumpukan seumpama gandum, ya tumpukannya dilihat bagus-bagus gitu ya. Ya, dilihat tumpukannya bagus. Lain halnya ada orang yang menipu itu lain lagi itu, Maya. Luarnya cakep dalamnya jelek. Nah, itu lain lagi itu masalah penipuan. Makanya kita nggak boleh orang menipu. Siapa yang suka menipu nanti dia akan ditipu. Ya. Siapa yang sayang dia akan disayang. Ya. Siapa yang suka memberikan kegembiraan kepada hati orang maka dia akan diberikan kegembiraan kepada setiap kepada hatinya. Orang ia, ia akan diberikan kegembiraan kepadanya. Orang akan memberikan kegembiraan kepadanya. Ya, siapa yang memberikan Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang suka mengganggu maka dia akan diganggu. Hmm. Makanya kita jadilah orang yang suka memberikan kegembiraan kepada orang-orang. Hmm. Nanti kita akan Allah berikan kegembiraan kepada kita. ma'i dan paling atasnya atau permukaan paling atas Allah paling atas yang cair. Kalau cair itu seperti apa? Benda cair, kecap cair namanya, cuka cair, namanya, sirup cairan namanya. Atasnya, dilihat atasnya, udah kelihatan tuh. Wa misu anmu zaja anmu zajin mutasa mutasa wil ajzae. Dan seperti contoh yang sama daripada bagian-bagiannya kal hububi seperti biji-bijian. Eh, kan ini sama nih bagian-bagiannya atas bawah depan belakang. Awalnya dulu lah eh. ada bagian atau tidak menunjukinya atas kekalnya. Bahkan su suan itu baqi ini Bahkan ada dia itu yang dapat mengawetkan bagi yang kekal, bagi kekalnya. Contoh, yang mengawetkan maksudnya yang dapat ya menjaga, memelihara. kakosri rumanin seperti kulit ya apa ruman delima Ah ini kan bisa ngawetin oh ini barangnya bagus ini awet nah, delima kuat 25 beli sekarang oh, besok eh, lihat sekarang ya buat jadi beli besok ya jadi wah ya wabidin dan apa telur wa qasrati sufla wa qasratin sufla linawi jauzin dan kulit bawah bagi seumpama ya buah kenari fa yakfi ru'yatuhu maka cukup melihatnya cukup melihatnya itu Li anna ini fi ibaqaihi wa in lam yatulahu alaih Karena bahwa baik dalamnya Layak yang baik dalamnya Kelayakan dalamnya baik Bagus pasti bagus itu dalamnya Pada ya fi ibaqaihi Pada mengekalkannya Ya Pada mengekalkannya pada kekalnya kulit itu Jadi kalau kulitnya masih bagus, insya Allah dalamnya bagus. Nah kelapa atau buah kenari, ya. lihat kalau bagus kulitnya tuh masih bagus, itu dalamnya bagus. Wa in lam yadulla ala huwa alaih. Sekalipun tidak menunjukinya atasnya, sekalipun tidak menunjukinya atasnya kulitnya itu atas dalamnya sekalipun nah, ini wawunya waw hal aja nih padahal tidak menunjukinya padahal ya jadi wawunya wawu waw hal aja nah, jadi bukan di ya padahal kulitnya itu tidak menunjuki atasnya atas dalamnya isinya wala yakfi ru'yatul qasratil ulya idzan qa'dat sufla dan tidak cukup melihat kulit yang atas ya enggak cukup melihat kulit yang atas apabila jadi yang bawah ya. Ya. Jadi yang bawah, maksudnya ini in akoda terikat yang bawah bagus gitu ya kuat masih bagus lah ya. masih kuat. Wa tuh dan disyaratkan. yang dan disyaratkan Aidan pula kudratu taslimi Kuasa menyerahkannya Jadi kalau kita beli barang Itu yang jual kuasa menyerahkannya Kalau dia enggak, dia enggak kuasa enggak boleh ya, Beli burung perkutut Tapi perkututnya sudah pergi terbang Ya, saya jual burung saya mana tuh tapi saya susah nangkepnya saya jual murah sama kamu mau nggak maupun murah kalau burung yang nggak bisa ketangkap bagaimana nggak boleh begitu ya? <sweil ngangsaista yakin language> maka oleh karena itu nggak sah menjual budak yang Bikin yang kabur, ya yang tersesatnya, yang kabur juga nih tersesatnya hilang. wa dan yang di lampas, budak saya kabur, saya jual dah sama kamu, harga yang murah banget deh, nggak bisa. sapi saya kabur tu sapi yang mana yang itu yang ente pernah lihat dulu oh, yang itu oh ya saya jual sama kamu dah segini sapinya dah kagak ada nggak bisa begitu lihat kau diri nanti saya ya bagi selain yang mampu atas ya yeah. mencabutnya. Ya, bagi orang yang ya, bagi selain yang mampu atas meminta mencabutnya memintanya maksudnya ngambilnya. Kalau kecuali dia mampu, ya. Kecuali dia mampu, lain lagi dirampas lalu dia mampu untuk ngambilnya bagi selain orang yang mampu atas mencabutnya, ini memintanya kepada yang merampas. Saya jual tuh barang saya tapi udah dirampas sama dia. Tapi dia mampu untuk mengambilnya kembali. Ah itu bisa. Saya jual sapi sama kamu, sapi yang mana tuh sapi saya tuh yang dirampas sama si Pulang. di tolong. Tapi dia bisa ngambilnya lagi. nah itu boleh. Walaupun udah dirampas. wa kadza sama wa sama, samaki boleh begitu atau wa kadza samaku birkatin sakka tahsinuhu dan seperti ini boleh ya ikan yang ada di kolam ah dan seperti ini bukan boleh enggak boleh juga tadi ya tidak sah maksudnya seperti ini wakadarika eh, kita bacanya samakin aja ya wakadar takdirnya la yasi umbay usama kibir katin dan seperti ini pula ya apa tuh enggak sah ya menjual ikan yang ada di kolam bagi orang yang enggak mampu menangkapnya ya syaqqatahsiluhu yang sulit oleh menghasilkannya memilikinya hmm? sulit ditangkapnya menangkapnya juga buat kita artinya itu boleh ya saya jual ikan saya adanya di empang empangnya luas lagi ikannya cuma satu ya, susah banget dalam lagi <laughs> itu juga nggak bisa ya, kecuali dia bisa nangkap itu jual ikan kayak begitu kagak boleh ya. kecuali kolomnya kecil ya akuarium ini eh gampang ya. atau ada jalaknya ya, besar tapi ada jalak mudah untuk menangkapnya itu bisa ini nggak ada alatnya sulit pokoknya untuk menangkapnya. Udah begitu luas lagi, itu nggak apa-apa. Wallahu a'lam misawa.